Seorang kanak-kanak mati bila dilahirkan, apakah tanggungjawab ibu bapa ke atas anak-anak tersebut? Kanak-kanak mati masa beranak. Sama saja dengan orang yang mati yang lain. Bila berlaku kematian orang Islam, sekalipun anak yang masih umur sehari, empat perkara ini wajib. Mandi, kapan, semayang, tak, enam. Okey? Mandi, kapan, semayang, enam. Itulah. Jadi sama ada ibu bapa yang melakukan sendiri, mandi kapan semayang tanam, atau minta wari-waroh anak-anak, anak beranak, atau orang kampung, koryah dan sebagainya, uruskan tak masalah. Okay? Tapi empat ini wajiblah. Mandi kapan semayang tanam. Nah, yang tidak dimandikan, yang tidak disemayangkan, ada dua. Satu yang mati syahid. Atau kanak-kanak yang gugur, maksudnya belum sampai 6 bulan dan tidak ada tanda-tanda hidup ketika lahir, barulah mandi kapan semayang, saja dan tanam, tidak ada solat. Kenapa? Kerana dia belum sampai 6 bulan dan belum lagi ada tanda-tanda hidup ketika lahir. Tapi kalau lahir ada bunyi tanda hidup dia panggil, walaupun 5 bulan dalam perut, maka disemayangkan.